Aku kini tahu rahasia cewek cabe cabean dikutip dari terselubung. 1 update dan tahu hal-hal terkini pada dasarnya. Cewek cabe cabean ini suka sekali ngikutin hal-hal yang menjadi tenar masa kini, soal penampilan dan bahasa itu salah satunya. Jika untuk penampilan, cewek cabe-cabean ini lebih suka dengan hal-hal yang seksi dan suka banget upload foto dengan Bel. -e. Untuk bahasa, cewek cabe-cabean ini suka ngikutin bahasa gaul yang saat ini sedang tenar. 2. Wallace alias gak Krewel cewek cabe-cabean ini bukannya gak punya malu. Tapi dia memang selalu santai dan gak punya perasaan sungkan. Dia selalu oles dan gak rewel ini itu. Bahkan untuk meminta sesuatu hal yang ia mau dengan gebetannya aja akan ia lakukan dengan santai. Tanpa perasaan malu yang penting apa yang ia inginkan terpenuhi. 3. Bisa barter, cewek cabe-cabean ini juga mudah untuk dimanfaatin, tapi alasannya harus bisa barter dalam arti ia akan mau meminjamkan barangnya tapi harus ada uang ongkos gitu deh. Contohnya saja, put bensin kalau mau pakai motor miliknya untuk berkencan. Empat, aman dan enggak banyak nuntut. Cewek cabe-cabean ini mempunyai sikap yang santai dan males dikekang ataupun mengekang sehingga ia akan lebih bisa berteman dengan siapa aja. Cewek cabe-cabean ini hanai memikirkan kesenangan bukan keseriusan. Jadi gak perlu deh poceci poceci pan takut gebetannya diambil orang. 5. Kebanyakan anak di bawah umur. Memang pada dasarnya cewek cabe-cabean ini tergolong anak yang masih labil. Pikirannya cuma untuk kesenangan. Gak mau ketinggalan gaya dan suka cari tenar. Karena umurnya yang masih di bawah umur ini, ia belum bisa mikirin yang namanya sopan atau tidak.